Boleh lihat tapi enggak boleh. Wuh! Anjir, gua kira mau dicium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro, what's up para skap, swadikap, apa kap segala semua para swadikar. Semoga kalian nonton video gue sering kesehatan, sering kenyamanan, dan selalu berikan kebahagiaan. Amin, warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumat berkahnya gak cuman Jungkook 7 ya, ada juga Misamo Do Not Touch. Sebenarnya gini guys, ini semalam udah rilis, tapi gue udah bilang ke, kan gue live juga kan, sempat live Instagram semalam. Dan pas gue live itu muncul MV Misamo Do Not Touch. Tadinya gue udah gak mau reaction karena gue tahu kan, ini kan subunit buat Jepang kan, yang biasanya tuh diuploadnya di channel official YouTube channel Twice Jepang. Nah, gua kalau reaction official YouTube channel Twice Jepang itu selalu nggak pernah bisa karena di copyrightnya di strike, jadi kayak nggak bisa diblokir lah videonya, intinya kayak gitu. Nah, tapi pas gua cek semalam lagi live, tiba-tiba Misamo Do Not Touch ini diuploadnya di channel JYP Entertainment, yang dimana gua belum pernah coba nih lagu Jepang atau debut Jepang unit Misamo. Tapi diuploadnya di channel JYP Entertainment gitu kan. Gue gak tahu nih ini bisa ditonton apa enggak gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian bisa nonton reaction ini, artinya ya gak kena copyright. Tapi kalau misalkan kalian gak bisa nonton ini, ya ya udah gak bakal ada video ini gitu. Ya jadi kita langsung aja reaction. Ini adalah mini album pertama dari Misamo, subunit Jepangnya Twice, yang berjudul Do Not Touch. Jadi langsung aja kita reaction. Tapi seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton reaction gue, klik dulu tombol subscribe atau tombol berlangganan, tombol merah yang ada di bawah untuk men-support gue atau men-support channel ini supaya semakin berkembang, dan supaya gue juga semakin semangat guys bikin videonya. Jadi buat kalian yang pada nonton video gue sekarang, klik dulu tombol subscribe-nya baru kalian lanjut nonton reaction-nya. Siap guys? 1, 2, 4. Misamo Do Not Touch. Wih, gua kira patung tadi anjir, sumpah. Sana, anjir, seksi banget. Nono, Mina. Wih, apa itu? Punggung siapa ini? Oh, punggungnya Mina. Wah, ini bahaya nih. Do not. Momo! Langsung guys berubah, gila beatnya. Wah, ini konsepnya seksi glamour banget nih guys. Wow, anjir topi ya. Topi apa ini, geng? Ini topi sombrero-nya SpongeBob biar nggak dikenain singa laut, geng. Buset. Ada hordengnya, anjing, topinya. Cumbi. Oh, you can watch me, but you can't touch me, geng. Woo, seksinya. Boleh lihat tapi nggak boleh. Wow! Anjir, gua kira mau dicium. Wah, cakep banget demi Alek, geng. Momo cakep banget lu. You better. Wah, ini unit bahaya banget, geng. But you can't touch me. Mina, udah kayak ratu paraoh, Mina. It's okay. Touch me. Oh, berubah. Nah itu baru tuh lirik Korea tuh ya. Eh, Korea, Jepang. Wow, Mina nge-rap kah? Anjir. Udah kayak ini, bentar bajunya, bentar, jujur guys ini beneran. Bajunya kayak baju sepupu gua waktu lebaran kemarin nih. Watch me. But you can't touch me. If you love me,
Koko no Junpi, asik. Yes. Wow. But you can touch me, touch me. Ih, itu terini banget ya, terngiang-ngiang banget ya. Di part lirik, cantiknya bah. Alamak. Ih, cantik kali. Misamu, do not touch. Jangan dipegang. Lu boleh lihat tapi gak boleh lu pegang. Lu sembarangan aja lu kata apa pegang-pegang. Oke guys, jadi seperti itu aja reaction Misamo Do Not Touch. Semoga ini bisa di-upload ya gengnya. Amin, amin, amin. Semoga gak diblokir, oke? Jujur gue suka banget sama unit ini. Karena konsepnya tuh seksi yang pertama. Kemudian yang kedua tuh kayak apa ya? Seksinya tuh misterius gitu loh geng. Jadi kayak bisa dibilang elegan. Bisa dibilang elegan. Yang lebih juara lagi, ini tuh facial expressionnya mereka. Jujur aja, di MV ini ekspresi mereka tuh wow. Ini bener-bener definisi yang barang yang lu gak boleh sentuh. Sesuai sama judul ya, sama konsep ya, konsepnya. Lu gak boleh sentuh, lu cuma boleh lihat, cuma boleh lu nikmatin mata lu aja. Gak boleh lu pegang. Nih, bener. Seperti barang-barang antik gitu geng. Barang-barang seni, pameran-pameran seni gitu. Gokil Misamo ya, Do Not Touch ya. Oke lah guys, jadi seperti itu aja reaction Misamo Do Not Touch dari gua. Kalau misalkan kalian suka sama reaction gua, jangan lupa kalian kasih like. Kalau kalian gak suka, dislike juga gak apa-apa. Dan paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share video gua. Share video gua ke temen-temen kalian, share video gua ke grup WhatsApp ke kalian, grup sekolah kalian, grup pesan silahkan di-share. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua, KevinMKF. See you in next video, thank you, peace, dadah.